biarlah ini urusanku, bagaimana engkau kepadaku ter... Indonesia ini kenyal. Capek. Oke, teman-teman kembali lagi bersama channel Dewa KM Rio. Dan di video kali ini aku gak ada kerjaan guys, aku mau nonton scroll-scroll TikTok aja guys. Apa aja sih yang ada di beranda TikTokku guys. Dan kalian jangan nanya ya ini apa, sebenarnya aku lagi sakit gigi guys. Ini aku buka mulut aja udah susah. Dan bau mulutku juga jelek banget guys. Untungnya ini di video kalian yang nonton gak ketularan bau napasku yang jelek guys. Oke, biar gak terlalu lama, aku mau buka-buka TikTok. Kita saksikan apa aja sih video yang ada di beranda TikTokku. Oke, jangan kemana-mana, pokoknya tonton aja. Jangan lupa juga komen, like. Oke, udah. Oke, teman-teman, semakin lama semakin aku ngomong semakin ngaco guys. Oke, biar nggak terlalu berlarut-larut aku ngomongnya, jadi nggak karuan, kita langsung nonton video aja guys. Oke, dan aku nonton yang pertama aja ya. Ini apa sih? Aku mencintaimu biar wow langit yang biru guys. Mataku berdosa guys, aku lihat yang biru-biru. Apa sih yang biru-biru guys? Kalian apa sih yang biru-biru? Tadi aku lihat ada laut dan langit guys. Langitnya warna biru, lautnya juga biru guys. Kalau kalian tadi lihat apa guys? Oke, jangan lupa follow TikToknya @mateya12345_. Oke, jangan lupa follow TikToknya konten kreator ini dari Bali. Semoga nambah followernya dan makin terkenal guys. Oke, jangan lupa ini konten-konten kreator yang aku tonton, jangan lupa di follow ya. Ini namanya @mate12345_, jangan lupa di follow. Oke, next video kita tonton guys. Good morning. Wah, ini orang kemah nih guys. I just wanna say that. Ya ampun. Hah? Wah, ini sih gagal eksotik guys. Kalau biasanya good morning, buka tenda, lihat pemandangan, ini malah lihat sampah, terus ada temennya garuk-garuk pantat. Oke, next video. Waduh. Wow. Apa ini? Tisu? Tisu, oke. Dia ngambil tisu, aku tahu ini maksudnya guys. Tadi pertama ada cewek yang lagi mandi, gemoy banget guys. Kalian lihat sesuatu nggak tadi? Kalau aku tadi lihat dua penampakan yang sangat mengerikan guys. Terus ini aku punya video tadi kan, di speech namanya. Kalau video TikTok punya orang diambil buat video kita setengahnya, itu namanya speech guys. Terus yang speech ini dia ngambil tisu guys. Aku tahu dia maksudnya, dia promosi kalau tisu lagi diskon. Oke, kita next video. Oke. Yang mana rumahnya, Mas? Wah, drama, guys. Ini, Mas. Oh, ini. Oke. Okay. Iya. Tukang ojek sama penumpang. Rumah saudaranya, Mas. Bukan, Mas. Ini rumah pacar saya. Rumah pacarnya. Sayang, akhirnya kamu sampai juga. Apa kabar? Oh. Masnya kenal. Mas tanya dia ke dia. Sebenarnya yang jadi selingkuhannya saya atau lu? Selingkuh? Maksudnya gimana sih? Dia cewek gua, bos. Hah? Udah bos, lu diem dulu ya. Gua mau ngomong sama dia. Kenapa lu diem? Kaget? Bisa-bisanya lu ya. Ketika gua kerja keras, panas-panas, nganter orang, lu di sini diem-diem ngundang orang. Makasih kenangannya. Mas, ongkosnya kasih dia aja. Saya kerja keras nyari duit juga, tadinya buat dia. Ya ampun. Assalamualaikum. Kerja keras, ngojek, bawa motor Supra guys. Itu tadi dramanya menyentuh banget guys. Jangan lupa ya follow @aa.io. Oke, jangan lupa selalu dukung konten kreator TikTok guys, karena mereka juga bikin video singkat tapi sudah menghibur guys. Oke. Next video. Kadang lu pernah kepikiran gak sih? Kadang lu pernah kayak kepikiran.
berapa banyak serangga yang belum nggak sengaja lu bunuh. Sampai nangis. Okay. Maksud gue kayak berapa kali sih gue nggak sengaja ini injak semut. Berapa kali sih gue nggak sengaja menyekin ladybug. Atau pas gue tutup pintu jangan-jangan di belakangnya ada kupu-kupu. Waduh. I'm so sorry little friend. I did not see you there. Tapi ini gak berlaku buat kecoa sama cicak. Ya ampun. Sama nyamuk. Woi. We don't need sadis. You here. Sadis banget. Oke, jangan lupa follow @ferryvinca. Kenapa bikin konten ginian aja sampai nangis guys? Tadi dia nangisnya seberapa banyak dia nginjek semut atau ladybug. Mungkin dia baperan guys. Next video. Tapi dia fix cantik guys. Okay? Watch till the end. Okay? Karpet merah ini kayaknya ada pernikahan guys. Okay, gaunnya megah banget guys. Ini yang cewek pakai gaun bawa bunga. Oke, gak sabar nih, nunggu sampai akhirnya gimana sih? Kayaknya ini yang nikah orang kaya, guys. Oke, di foto-foto, guys. Ada yang pakai kamera, ada yang pakai handphone. Ini siapa nih? Mungkin orang tuanya nih. Ada ibu-ibu sama bapak-bapak. Tapi tadi ada yang aneh, gak? Oke. Kayaknya emang ada yang aneh nih. Kenapa gaunnya gerak-gerak sendiri guys? Ini mungkin mempelai cowoknya guys. Oke. Oke. Ini gaunnya kok bisa sampai gitu guys? Oke, kita tunggu ini apa sih akhirnya. Oke, mungkin ditendang-tendang guys pakai kaki guys. Oke. Oke, terus apa lagi nih? Ah, ribet banget nih gaunnya. Terus? Hah? Ada orang di bawahnya, guys. Oke, ini slow motion-nya, guys. Terus, oke. Iya. Ada orang di bawahnya, guys. Ternyata. Wah, ribet banget ya. Itu kan, baju hitam karena pendek. Oke. Yang sampai sekarang aku kepikiran guys, kenapa kalau orang nikah pakai gaun itu ribet banget guys? Kenapa nggak pakai celana pendek aja nikahnya? Dan juga gimana ya rasanya jadi cowok yang tadi baju hitam di bawah gaun? Apa nggak ngap guys? Atau ada bau-bau mistis mungkin? Next video. Sambung lirik. Sambung lirik, oke? Okay. Nonton Korea. Nonton Korea. Belakang dulu. Duduk. Oke, masih standar. Gitar. Main gitar gitu? Oh, ibunya lagi main gitar. Okay. Kulihat ibu. Menari. Oh, kulihat ibu menari, guys. Kulihat ibu. Sedang susah. Kulihat ibu sedang susah, guys. Semua ikutnya langsung aja. Kenapa ibu sedang susah? Kulihat ibu pertiwi. Nah. Kulihat ibu masak. Hei, itu tuh sambil lirik. Itu tuh yang betul. Kulihat ibu pertiwi. Nah, ambil donatnya. Yang benar dapat donat, guys. Oke, ini bagus, guys. Ini juga selain mendidik dan juga ini kreatif banget. Ini namanya tadi apa? Sambung lirik, oke. Jangan lupa follow Instagramnya @ayahibrahimchan. N-nya 2 titik. Oke, jangan lupa follow. Susah juga ya. Next video. Laper nih. Aku mau pesan makan. Kamu mau nggak? Boleh. Drama. Kamu mau apa? Enaknya apa ya? Ya, kamu sukanya Drama. Apa? Ya, kalau aku sih sukanya kamu. Oke, bagus. Orang kalau lagi lapar emosian.
Iya, maksudnya bebas deh, apa aja. Ya, apa ajanya tuh apa? Ya, emang kamu mau beli apa? Aneh ya kamu. Pertanyaan aku aja belum dijawab, kamu malah nanya balik. Ya udah deh, aku ikut aja apa yang mau kamu beli. Dasar cowok nggak punya pendirian, bikin ribet aja. Ya aku kayak gitu kan biar kamu nggak ribet, biar kamu nggak capek, tinggal beli. Capek? Eh kamu pikir aku cia lemah? Cuma pesen makan online, tinggal klik-klik gitu doang, capek? Iya maksud aku. Ah udahlah, nggak usah beli, biarin aja aku nggak usah makan, biar mati aku sekalian. Nanti kalau kamu mati, aku boleh nggak cari cewek lagi? Eh kayaknya lu deh yang harusnya mati. Ini aku sering nonton di kalau di YouTube namanya Kumit Project guys. Tapi di sini namanya Mat Kucil. Ini mungkin yang cowoknya namanya Mat Kucil guys. Dan kalau kalian punya pacar kayak gini guys, ceweknya galak gini, gimana guys? Apa kalian betah sama cewek yang kayak gini guys? Oke, mungkin ini cuma fiktif belaka guys. Kalau di dunia nyata sih jarang sih kayak gini ya. Kalau cewek palingan lemah lembut, nggak galak gini dong. Kalau punya galak kayak gini pacarnya, ya susah dong kalau jadi cowoknya. Oke, okay, next video. Aku siap siap bentar ya. Oke. Okay. Drama lagi. Oke. Okay. Yuk. Hah? Makeup di mobil aja deh biar nggak lama. Wah. Ceweknya baik banget guys. Oke. Okay. Ini kita makan di mana? Makan di mana? Terserah aja. Terserah aja. Di depan ada kafe baru sih, mau coba nggak? Ya udah boleh. Wah, kalau ceweknya kayak gini, wah, it's the best. Mantap. Semuanya jadi 100.000. Oke, okay, bayar 100.000. Bayarnya patungan aja ya? Patungan guys. Jarang ada cewek kayak gini guys. Lah, yuk, cuma mimpi. Ini kita makan di mana? Terserah kamu aja deh. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Dan endingnya juga kenapa dia bengong, guys? Itu mungkin yang tadi baik-baiknya dan bagus-bagusnya cuma mimpi doang, guys. Oke, okay, jangan lupa follow @faizadadah. Oke. Okay. Aku juga pernah nonton nih di YouTube, namanya YouTube-nya apa ya? Buat teman-teman yang tahu abangnya tadi nama channel YouTube-nya silakan komen di bawah ya. Oke, okay, next video. Pernah nonton sebenarnya aku apa namanya ya? PUBG Real Life kayaknya nonton videonya. Lupa. Oke, okay, next video. Mau apa bahasa Indonesia? Kenyo. Kenyo. Tapi. Apa ya? Manis banget senyumnya guys. Tadi ada yang komen terus dia balas pakai video. Katanya itu bahasa Bali guys. Mbok, apa bahasa Indonesianya kenjel? Kenjel itu capek. Kalau dia senyum bilang capek gini. Capek. Oh no. Senyum jelek guys. Oke, okay, tadi jangan lupa follow Putri Lastini _. Jangan lupa selalu dukung kreator TikTok dari Bali juga guys. Jadi ceweknya cantik guys. Oke, okay, next video. Kita scroll lagi guys. Ini apa sih yang aku menurutku menarik ya? Aku tonton dulu ya. Ini dia coba. Normal. Oh. Cute. Hah? Wow. Tadi itu apa guys? Cuma bersin aja bisa keluar api guys. Yang tadi bilang di Rusia bersinnya bar meledak guys. Oke. Okay. Kayaknya itu aja ya untuk videonya. Aku scroll nanti besok atau di kesempatan berikutnya aku mau lihat beranda TikTokku lagi. Nah teman-teman, itu aja untuk aku reaction video beranda TikTokku. Kalau beranda TikTok namanya FYP. Buat kalian yang nggak tahu, silakan download TikTok biar kalian tahu apa itu FYP. Mungkin untuk video selanjutnya aku mau reaction video teman-temanku yang sudah aku follow atau yang udah aku ikuti. Mereka bikin apa aja sih di beranda, nanti aku bakal tonton. Dan teman-teman, buat kalian yang mau jadi YouTuber pemula atau sekedar hobi bikin video, jangan takut
karena kalian bikin video nggak selalu bakalan tembus banyak tayangannya ataupun banyak yang nonton, banyak yang like. Yang penting kalian lakukan dengan senang hati dan juga nggak ada tekanan. Apapun yang kalian suka, apapun yang kalian lakukan dengan apa namanya terbuka, apa ya, dengan lapang dada atau ikhlas. Nggak perlu kalian mikirin like-nya harus banyak, views-nya harus banyak, ataupun yang suka harus banyak gitu ya. Yang penting kalian udah lakukan yang terbaik, apa yang kalian suka, apa yang kamu lakukan dengan senang hati, tanpa tekanan. Oke? Bener? Oke, walaupun aku yang nontonnya dikit, ataupun nggak ada yang nonton, yang penting aku lakukan dengan senang hati, guys. Buat kalian jangan lupa kayak gitu. Oke? Dan jangan lupa komen-komen, kasih kritik dan saran. Oke? Like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye-bye! Subscribe.